Halo guys, selamat datang kembali di channel kami, Ganda Putra Baru milik Indonesia yang sering disebut sebagai The Next Minions akan langsung diturunkan di ajang bergengsi dengan taraf Super 1000 China Open 2024. Gak tanggung-tanggung, mereka langsung ditargetkan meraih gelar juara. Ya guys, Leroli Karnando Bagas Maulana mengalihkan fokusnya ke China setelah perjuangan mereka terhenti di babak semifinal Hong Kong Open 2024. Bertanding di Hong Kong Coliseum pada Sabtu 14 September 2024 kemarin, Leo Bagas terpaksa berduel dengan kompatriotnya, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani untuk memperebutkan tiket ke final. Hasilnya, Leo Bagas harus mengakui keunggulan rekannya tersebut usai kalah 2 game, yakni 13-21 dan 17-21. Pertandingan itu berakhir dalam waktu 34 menit. Kepada media, Leo mengatakan seperti ini. Memang tadi harus diakui, Sabar Reza bermain lebih baik. Permainan depannya lebih nekat sehingga mereka lebih banyak mendapatkan serangan. Di sini memang siapa yang banyak mendapatkan kesempatan menyerang, dialah yang bisa meraih kemenangan. Ujar Leo Karnando dalam keterangannya melalui PBSI. Sementara itu, Bagas menilai Sabar Reza bermain lebih konsisten di turnamen kali ini. Ya, saya melihat di dalam lapangan terlihat sekali mereka enak, touch-touchnya juga pas dan terarah. Kami menjadi kewalahan. Sudah mencoba bangkit tapi tidak bisa karena mereka terus menekan. Pungkas Bagas Maulana. Ya guys, meskipun kalah, keduanya kompak mengucap syukur atas pencapaiannya bisa menembus semifinal kembali. Ini adalah kali ketiga mereka menembus ke babak 4 besar secara resmi setelah berpasangan. Dua turnamen sebelumnya, yakni Japan Open dan Korea Open, mereka juga menembus posisi yang sama. Bahkan di Korea, Leo Bagas berhasil meraih gelar juara. Alhamdulillah bisa masuk ke semifinal lagi, tapi masih banyak yang harus kami perbaiki. Sekarang kami fokus bersiap untuk menghadapi China Open. Pungkas Bagas Maulana. Ya guys, China Open sendiri akan diselenggarakan di Changzhou, China pada 17 September sampai 22 September 2024 nanti. Leo Bagas akan bersua Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura dari Jepang. Tentunya kita berharap semoga di ajang ini, ganda putra yang sering disebut sebagai The Next Minion itu bisa membawa pulang gelar juara. Amin. Wakil-wakil utama Indonesia akan kembali terjun pada turnamen bergengsi China Open 2024, termasuk ganda putra baru milik Indonesia. Ya guys, salah satu turnamen bergengsi dan elit akhirnya tiba. China Open 2024 akan menjadi destinasi berikutnya para pebulu tangkis dunia pada pekan depan, tepatnya 17 sampai 22 September 2024. China Open 2024 sendiri menjadi turnamen BWF World Tour bertaraf Super 1000 terakhir dari kuartet kompetisi serupa yang bergulir pada musim ini. Akan digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China. Hadiah yang disiapkan bagi para pemenang melebihi hadiah total edisi tahun lalu. Prize money keseluruhannya adalah 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30,8 miliar rupiah. Selain menawarkan hadiah total yang menggiurkan, poin peringkat yang didapat bagi para kontestan di turnamen ini juga akan tinggi karena bertaraf Super 1000. Berdasarkan main dan qualifying China Open 2024, Indonesia mengirimkan 10 wakil untuk berburu gelar dan poin di sana. Namun, 2 wakil sudah harus saling berhadapan, di mana dari hasil drawing yang telah dirilis BWF, 2 partisipan yang bakal melakoni derby merah putih itu tidak lain adalah Chico Aura Diwardoyo dan Anthony Sinisuka Ginting. Siapapun pemenang di laga ini, sangat berpotensi bertemu dengan unggulan teratas tunggal putra sekaligus tuan rumah, Shi Yuki. Pada China Open 2024 ini, skuad bulu tangkis PBSI masih tidak mengirimkan wakil di ganda campuran. Sektor ini hanya diperkuat satu pasangan saja dari non-pelatnas, yakni Dejan Ferdinandsyah Gloria Emmanuel Wijaya. Pada nomor ganda putri, Indonesia juga tidak mengirimkan wakil satupun. Bahkan duet terbaik Apriani Rahayu Siti Fadia Silvara Medanti masih belum kembali. Kekuatan dan harapan besar lebih banyak bertumpu di sektor ganda putra, karena mereka mengirimkan 5 pasangan, baik pelatnas maupun non-pelatnas. Dari sektor ini pula, Indonesia turun dengan kekuatan penuh. Fajar Alfian Muhammad dan Ardianto, yang terakhir kali terlihat pada Japan Open 2024,
kini akan kembali. Selain itu, pasangan nomor 1 dunia sekaligus peraih medali perak Olimpiade Paris 2024, Liang Weikeng Wang Chang juga akan comeback di kandang mereka. Masih di sektor yang sama, laga-laga seru menanti para wakil tanah air, ganda putra baru milik Indonesia, yakni Muhammad Soebul Fikri dan Daniel Martin, akan langsung bertatapan dengan juara Olimpiade Wang Chilin yang berpasangan dengan tandem baru Chiu Xiang Che. Dan buat kalian yang menanyakan duet Kevin Sanjaya Rian Ardianto, nampaknya harus bersabar karena di turnamen ini Rian Ardianto masih tetap berpasangan dengan Fajar Alfian. Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih, kira-kira seberapa besarkah peluang wakil Indonesia untuk membawa pulang gelar juara China Open 2024? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Dua wakil Indonesia harus bertanding di partai final Hong Kong Open 2024. Ya, sebanyak 5 partai final tersaji di Hong Kong Coliseum mulai Minggu 15 September 2024 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dibuka dengan duel ganda putri antara Tan Perli Tina Muralitaran melawan Liu Shengsu Taning dari China. Selanjutnya ada final ganda putra yang menghadirkan pertarungan antara Kam Min Hyuk Seo Sung Jae Korea Selatan versus Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang merupakan wakil dari Indonesia. Disusul dengan tunggal putri antara Putri Kusuma Wardani versus Han Yu. Partai keempat diisi oleh duel sesama wakil Cina di nomor ganda campuran, di mana unggulan pertama Feng Yanzi Huang Dongping akan menghadapi Jiang Zhenbang Wei Yashin. Terakhir, final tunggal putra menghadirkan Victor Axelsen dari Denmark yang menyingkirkan Anthony Sinisuka Ginting di semifinal melawan Laila Hansi dari Cina yang mengalahkan Jonathan Christie untuk melaju ke partai puncak. Berbicara pertandingan antara Sabar Reza versus Kang Seo nih guys, partai ini adalah pembuktian kepada dunia bahwa sebenarnya Sabar Reza masih sangat layak untuk masuk pelatnas, dan kualitas mereka terlalu hebat untuk bermain sebagai pemain profesional. Bagaimana menurut kalian guys? Dua tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie dan Anthony Ginting makin menggila di Hong Kong Open 2024. Mereka berhasil membuktikan kualitas bulu tangkis Indonesia sudah mulai bangkit kembali. Bahkan, saat ini tunggal putra tengah berada di jalur yang tepat menuju peringkat 1 dunia BWF. Jonathan Christie baru saja berhadapan dengan Raja Bulu Tangkis Jepang, siapa lagi kalau bukan Kohdai Naraoka. Keduanya bertarung di match 5 court 1, di mana pertandingan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hebatnya, Jojo langsung gaspol di game pertama. Ya guys, pada game pertama, Jonathan Christie menampilkan permainan edan di hadapan badminton lovers Hong Kong, di mana dia mampu mempecundangi Kohdai hingga akhirnya sukses menutup game pertama dengan kemenangan tegas 21-16. Pada game kedua, Jojo mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari Kohdai Naraoka yang tidak ingin melepaskan game kedua dengan kekalahan, sehingga semua kekuatan dia kerahkan untuk mengalahkan Jojo di game kedua dengan skor 12-21. Berlanjut di game ketiga atau game penentuan, Jonathan Christie kembali mendapatkan tekanan dari Kohdai Naraoka. Namun, tunggal putra asal Jepang itu tetap tidak mampu membendung bangkitnya performa Jojo, hingga akhirnya game ketiga ini kembali menjadi milik Jonathan Christie dengan kemenangan 21-15. Di partai selanjutnya, tepatnya di match 8 court 2, Anthony Ginting harus bertemu dengan Jason Gunawan. Sama seperti Jojo, admin juga yakin jika Ginting akan memenangkan pertarungan ini dengan mudah untuk memastikan tempat di babak 4 besar. Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih, kira-kira mampukah tunggal putra Indonesia pulang ke tanah air dengan menggondol 1 gelar juara? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.